ucapan selamat dari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-75. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 TNI berlangsung di Istana Negara Jakarta. Seluruh rangkaian acara dilakukan dengan standar protokol kesehatan. Dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai inspektur upacara berharap agar TNI turut membantu upaya penurunan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-75 TNI ini juga diikuti anggota TNI dari berbagai wilayah secara virtual. Bahkan dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo juga menyapa sejumlah anggota TNI yang bertugas di berbagai wilayah. Seperti di wilayah perbatasan negara, kapal perang, hingga yang tengah bertugas di rumah sakit khusus COVID-19 yang ada di Pulau Galang, Batam. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga sempat berdialog dengan Satgas Batalion Gerak Cepat TNI yang saat ini tengah bertugas di Kongo, Afrika.